biasa. Edukasi. Motivasi untuk yang lain ya, ini aja tetap dilakukan sesuai anjuran pemerintah aja, physical distancing-nya dilakukan. Kemudian pakai masker, kalau untuk masyarakat masker kain cukuplah yang 2 lapis atau 3 lapis, karena masker bedah kan bisa dialihkan untuk yang tenaga medis yang merawat di rumah sakit. Iya, iya, iya. Cuci tangan. Masyarakat sudah ini kok, saya lihat di toko-toko di pasar itu mereka sudah menyediakan air sama ini, sabun cuci tangan. Nggih, nggih, iya, iya. Sudah ada ini pertindakan untuk pencegahannya sudah. Iya, Mbak Dista, ini ada wartawan yang minta barangkali bisa memberikan motivasi kepada mereka yang dinyatakan positif. Yang dinyatakan positif, kalau kondisinya tubuhnya bagus, makanannya diatur aja, dijaga makanan yang ini banyak sayur, banyak buah, kemudian bisa minum vitamin juga, suplemen untuk tambahan daya tahan tubuhnya. Kemudian ya ini kita memang harus isolasi diri kalau memang dinyatakan positif, sehingga kita juga menjaga keluarga kita enggak ikut terkena corona juga seperti kita. Kalau memang kita positif ya memang itu harus menyadari kita harus isolasi diri. Enggak perlu takut, enggak perlu stres ya. Iya, iya, iya. Mbak Dista, panjenengan tuh usia berapa sekarang? 34, Bapak. 34, ya. Oke, sukses Mbak Dista ya. Sukses, terima kasih. Mudah-mudahan nanti kapan-kapan bisa ketemu ya. Iya, terima kasih. Matur nuwun. Assalamualaikum.